Dua ekor harimau Sumatera memangsa hewan peliharaan milik warga Kampung Penyengat, Desa Mungkal, Kabupaten Siak, Riau. Dua ekor hewan yang dilindungi ini terekam kamera pengawas atau CCTV masuk ke kamp pekerja sawit dan memangsa anjing peliharaan warga. Lokasi penampakan harimau Sumatera ini tidak jauh dari lokasi harimau yang terekam beberapa hari sebelumnya. Dari siklus pergerakannya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menduga harimau itu sama dengan harimau yang sebelumnya. Lokasi kejadian itu tidak jauh dari lokasi kejadian sebelumnya. Ya, cuma ini memang diambil dari sisi yang berbeda, yaitu dari CCTV yang dipasang di atas atap dari bangunan walet ya, di lokasi. Kuat menduga ini adalah harimau yang sama dengan harimau sebelumnya, ya. Dan salah satu faktor penyebabnya kami melihat bahwa ini merupakan bagian daripada siklus pergerakan. Cuma di sana kan masih dijumpai masih adanya pakan daripada harimau ini, yaitu ayam yang berkeliaran, adanya anjing, ya. Nah, ini kuat menduga bahwa harimau masih berkeliaran di sana, itu salah satu faktornya itu.